Tantangan makan 5 kilo daging di resto Korea. 5 kilo daging? 5 kilo daging, benar. Apakah kita bisa menghabiskan? Di antara aku sama Bu GM, kira-kira siapa nih yang bakal menang, guys? Saya. Iya, Teh. Teh. Ya udah. Kita bakal lihat siapa yang bakal berhasil menghabiskan seluruh daging yang ada di meja kami ini, guys. Dan yang menang nanti harus ngapain? Teh. Yang menang nanti bisa suruh ngapain aja. Gitu? Iya, bisa suruh ngapain aja yang kalah. Jadi kayak misalkan nanti mama bisa nyuruh papa cuci piring, cuci baju, ngepel, nyapu, bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, cuci mobil. Terus, loh papa mau kemana? Sini dulu. Selamat datang di channel GM Family. Halo. Halo guys. Jadi di sini ada aku Pak GM, Bu GM dan Thea. Halo. Kami lagi ada di Resto Magal. Nah, Resto Magal ini lokasinya ada di Pakuwon Mall Jogja ya, Ma? Iya, di Pakuwon Mall Jogja. Dan ini tuh resto Korean barbecue ya, Pak ya? Iya, jadi ini kalau dari yang kita sempat lihat tadi, guys, ini tuh Korean barbecue nomor 1 di Korea, kalau nggak salah. Iya, nah. Jadi kita tuh kesini udah berkali-kali ya, Pak, dan enak banget guys. Ini semua makanannya tuh enak banget, terus mereka juga pelayanannya tuh sangat ramah, pokoknya top banget sih. Top banget. Dan di sini tuh guys, itu tempatnya tuh bagus banget guys. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh di dindingnya itu ada kayak muralnya gitu, yang itu menggambarkan kayak kolaborasi gitu ya, antara kayak ada artis K-pop gitu, terus sama ada nuansa Jogjanya guys. Terus kalau dari tempat makannya juga enak ya, Mah ya? Iya, enak. Terus kalau di luar itu kita ditemani dengan musik-musik Korea. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan kita lagi pengen kayak yang lebih tempat private. Ini, terus habis itu lebih private, itu di sini juga tersedia VIP room-nya kayak yang ya. Kita di sini ada di VIP room, guys. Betul, guys. Nah, di sini tuh kalau di resto ini tuh ada dua opsi buat kalian kalau pengen makan nih, guys. Ada yang opsinya itu kalian mau all you can eat, terus ada juga yang kalian tuh bisa ala carte. Ala carte atau ala carte itu gimana sih? Enggak tahu, mungkin ala carte ya. Itulah kalau jadi kalau kalian misalkan mau all you can eat itu tuh lebih banyak varian ya, Pak. Jadi ya, kalian betul. Bisa ambil di buffet-nya juga. Kalian betul. Juga bisa request nanti dagingnya mau seberapa aja itu ya terserah kalian. Nah, kalau misalkan kalian enggak pengen makan yang terlalu banyak, kalian pengen kayak satu porsi aja, kalian bisa ambil ala carte. Betul. Itu, guys. Nah, kalau kami di sini nih guys, kami ngambil yang paling tinggi dari all you can eat-nya, yang premium. Nah, kalau yang premium itu kita bisa dapat dagingnya juga yang versi reguler sama magal dan ya versi premiumnya. Iya. Benar ya, Ma? Iya, benar. Jadi di sini itu kita juga dapat kayak udang dan lain-lain, itu juga daging-daging yang premium itu kita juga dapat, guys. Kalau yang reguler itu pilihannya lebih terbatas ya, Pak ya. Jadi enggak ada si apa udangnya, udang sama cumi, daging yang lain, ceker. Nah, itu enggak ada. Tapi kalau reguler sendiri pun itu juga udah enak banget dan udah serius. Nyangin banget, serius, soalnya kita udah kesini memang beneran berkali-kali, gak cuma sekali ini doang, guys, gitu. Ini beneran ya, guys, ya. Kita berani bersumpah, ini kita datang udah lebih dari 2 kali, guys. Iya. Dan itu dalam 1 bulan ya, Mah, ya? Gak dalam 1 bulan, Papa, dalam 1 minggu kita udah 2 kali kesini. Dalam 2 minggu enak kita banget. Udah berkali-kali kesini, soalnya emang enak banget dan kayak gak ngebosenin gitu loh. Jadi kan kalau misalkan all you can eat itu kan ada ya yang kayak ngebosenin kadang. Kalau misalkan kalian tuh agak nggak terlalu cocok sama rasa bumbunya ya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan di sini itu apalagi mereka itu ganti-ganti terus menu-menunya ya nggak sih? Iya. Ya kan? Tadi di sini yang bisa jadi di sini itu juga ganti-ganti terus. Ganti-ganti. Gitu. Dan nah, yang di buffet-nya juga ini. Buffet all you can eat itu juga ganti-ganti dan itu enak semua, guys. Jadi nggak bakal bosen kalau misalkan di sini, beneran deh. Banget. Jadi kalau kalian pengen datang, guys, kalian bisa langsung samperin aja Magal
ini di lantai ground floor-nya Pakuan Mall Jogja. Dan nanti kalian bisa pilih tuh, langsung bebas pilih mau makan yang reguler, yang versi magel, atau yang premium. Dan nah, mereka juga ada promo-promonya, jadi kalian bisa mungkin langsung cek aja di Instagram magel Pakuan Mall Jogja, guys. Yoi. Buat atau kalian, magel Indonesia juga ya. Iya, di magel Indonesia juga bisa, jadi kalian bisa tahu apa aja sih promo-promonya, kayak misalkan pakai bank apa, itu nanti betul, kalian bisa dapetin promo, atau setiap hari apa, itu kalian bisa dapetin promo. Ya pokoknya banyak banget deh mereka promonya, dan yang jelas rasanya enak banget. Yoi guys, ini sebelum kita mulai, aku pengen ngingetin kalian semua kalau jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ke channel kami bertiga. Ada aku, Pak GM, Bu GM, dan GM itu Family ya. Oh iya, ganti jadi GM Family ya. Iya. Jadi GM Family guys. Jangan lupa follow Instagram ya, kita juga. Follow Instagram kita juga, Pak GM, Bu GM, dan Little. Yoi, yaudah kalau gitu kita bakal mulai untuk prosesi makannya. Challenge-nya kita mulai ya, Mah ya. Oke. Okay. Let's go. Kita kalahin papa ya, Teh ya. Iya. Tas dulu. Tas. Waduh. Oke guys, jadi di sini kita udah ada banyak banget daging di depan kami ini, dan untuk yang kita bakal masak pertama itu kemungkinan besar yang nggak pedes, Mah. Iya, yang nggak pedes buat Teh. Jadi kita bakal masak juga buat kami juga, dan untuk yang opsi pertama kita mungkin bakal ngambil dari yang kita udah sering coba nih. Iya. Setuju ya? Di sini tuh juga sausnya tuh ada unik banget loh guys. Di sini dia ada tauco-nya, terus habis atau itu samyang sebutannya. Oh iya, samyang, terus habis itu di sini ada yang manis dan juga yang asin juga. Ini tiga-tiganya itu favorit kita semuanya. Enak banget semua. Enak banget. Indah ngiler banget. Oke, Teh, mau yang rasa apa nih? Apanya? Sausnya buat dagingnya. Ada yang manis, yang manis, asin gurih, sama yang oh yang asin. Mau yang asin? Oke. Okay. Kita dimasak dulu ya. Iya, okay, dimasak dulu guys. Mungkin papa oh, udah capek. Oh, saya maunya katanya dagingnya dimasak dulu baru dicelup sama ininya. Sausnya oh, maunya gitu? Iya. Katanya oh, gitu. Yaudah, nanti dicelup sama yang ini ya. Nih, papa bakal ambil capek satu lagi. Terus nanti kita bisa masak bareng, oke? Oke, okay, ini mama lanjutin dulu ya? Iya, lanjutin dulu. Oh, mama celup lagi, Teh ya? Oke, okay, jadi tadi aku udah pesen sama masnya untuk capit satu lagi, guys. Dan aku baru inget kalau kita di sini ada fitur yang itu bisa pencet tombol bell ya, untuk yeah, manggil. Bell. Jadi ini sekarang kita tinggal nunggu aja, dan udah wangi banget. Nah, di sini mama mau ngambil si nasinya Teh dulu. Nasinya Teh dulu, oke. Okay. Yeah, oh iya. Yeah. Ini tuh masaknya, dia tuh pakai kompornya tuh ada arangnya gitu ya. Oke, okay, terima kasih ya mas. Terima kasih. Jadi ini dimasaknya tuh pakai arang gitu guys, jadi dagingnya itu aromanya tuh ini dapat banget sih ya Mah ya. Wangi banget. Dan, aduh, udah kemecer apa? Udah nggak sabar nih. Kira-kira nah, siapa nih yang bakal nyerah duluan guys? Di sini, lo jelas papa dong. Masa sih? Yo. Papa juga mau ngambil nasi dulu, Mah. Oke, okay, mama ambilin ya. Oke. Okay. Tadi kalau mama minumnya ngambil apa, Mah? Minumnya? Mama minumnya kopi. Oh, kopi? Iya. Kalau papa tadi requestnya itu yang strawberry ya, Mah? Yang strawberry, iya. Teh apa? Jeruk apa strawberry? Teh jeruk. Oh, teh jeruk? Iya, oh, teh orange. Oh, teh orange. Oh iya, teh okay, orange. Gak salah sih. Gak salah. Yaudah, oke. Okay. Kalau gitu, ini sekarang Teh bakal mulai makan dulu. Yang terus itu yang ini ya? Itu yang manis. Manis ya? Itu yang manis. Dan mulai makan dulu guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikla nasina razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan Papa, selamat makan Teh ya. Selamat makan guys semuanya. Jangan lupa berdoa ya guys sebelum makan. Dikit-dikit. Gimana, enak Teh? Enak Teh. Oke. Okay. Ini papa mulai masak lagi. Nasinya oh, udah kemecer banget. Tapi tadi Teh ini juga ya, ada yang asin juga ya? Hah? Apanya? Ini ya bumbunya. Iya, asin. Tadi yang asin terus dicelupin lagi kalau punya Teh. Oh iya, ini tuh ada yang telurnya ya, Mah juga di sini ya? Iya, mama coba yang ceker boleh, Pak? Oh, mau yang ceker? Iya, mau yang ceker. Ini harus dimasak dulu atau udah langsung ini, Mah? Enggak tahu. Dimasak dulu, Pak. Nggak tahu nih, kayaknya, tapi ini dingin Mah, kayaknya dimasak dulu sih. Oh, dimasak dulu, dulu ya kayaknya. Oh ya, nanti aja. Jadi kayaknya tunggu nanti dulu aja sih oh, guys. Oh, mungkin mama mau makan ininya dulu, apa namanya, telurnya. Kita coba oh, telurnya, telurnya boleh. Papa mau juga mama suapin? Boleh. Iya, ini telur pedes. Nih, mama suapin Teh dulu ya.
Ini mama dinginin dulu. Oke. Ini ada dagingnya yang udah mulai matang dan aduh ini. Udah lapar banget aku guys. Emang bela-belain sih Maya kesini itu kayak kita kosongin perut, nggak sarapan. Gak sarapan. Supaya kita bisa ngerasain taste-nya itu lebih dalam lagi nih. Enak teh? Enak. Teh tuh juga suka banget loh makan di sini. Selalu ini makannya paling banyak teh kalau di sini, ya kan? Iya. Jadi kayak teh tuh pernah makan di all you can eat-nya lainnya juga dan ini yang paling cocok sama teh rasanya. Iya, iya. Teh. Iya, kemarin cerita habis main sama tantenya itu ke Playtopia guys. Ada di sini tempat bermain anak-anak itu. Kalau mama favoritnya apa, Ma? Apanya? Kalau makan di sini yang paling mama favoritin apa? Dagingnya favorit banget. Terus habis itu telur yang ada cabenya ini, ada sambelnya, mama juga suka. Okay. Terus daging bulgoginya itu juga depannya. Enak banget. Kimchinya itu enak banget. Kita tadi udah dapat kimchi ya? Ini yang timun. Oh, kalau yang kimchi timun. Nanti kita ambil lagi di depan mungkin. Okay. Itu juga enak banget sih. Timunnya ini juga enak loh. Pokoknya semuanya enak deh. Kalau papa yang paling favorit di sini adalah makan bersama kalian. I love you sayangku. Ngicap nggak ya? Enggak kok. Kan ini pakai lipstick yang nggak transfer. Oke. Nih ya, aku mau makan dulu tapi aku mau suapin istriku tercinta dulu sayangku. I love you too sayangku. Enak nggak Ma? Enak banget ya. Ya Allah, nikmat mana yang kalian dustakan guys. Kalian harus coba ini bener-bener nih. Nih kita coba lagi nih. Tadi kan bukannya mudah. Ini mama suapin. Oh, mau disuapin? I love you. I love you too sayangku. Nih coba pakai ini ya. Coba boleh lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Awas. Enak banget. I love you. I love you sayangku. I love you. I love you. I love you. I love you. Enak banget guys, sumpah enaknya bukan main Allah. Nih, mama suapin papa yang telurnya. Ini yang pedes ya? Yang pedes. Pedes besar. Coblos. Papa baru kali ini nyoba yang pedes. Enak banget kan? Enak banget ya Allah. Oh, teh mau lagi? Boleh dong. Boleh banget sayangku. Enak banget ya? Wah, ini sih enaknya bukan main sih guys. Ikut dulu. Oh, bisa. Boleh minta dagingnya lagi? Oh. Habis ini buat. Habis ini ya, papa masakin ya. Oke, bisa ambil sendiri sayang tisunya. Ini enak banget. Ini yang baru aku angkat ini. Ini yang tauco ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak banget Mama. Enak banget ya semuanya. Ya, boleh. Ini tuh kalau kalian di sini tuh harus cepet-cepetan juga guys. Karena kayak kemarin kita datang hari Minggu ya. Wah, itu rame banget. Pada rebutan guys. Yang datang keluarga-keluarga gitu. Nah, dan itu tuh bener-bener rame banget. Terus full. Soalnya emang beneran seenak itu. Seenak itu, seindah itu, hidup bersamamu istriku. Halo Fi sayang. Halo. Oke, ini piring pertama udah habis nih. Ya kan? Habis. Piring pertama udah habis guys. Dan kita masih punya berapa piring lagi nih Mas? Masih ada 3 lagi. Enggak dong, masih banyak itu di sana. Ini kalau bakarannya satu lagi mungkin lebih cepat ya. Satu buat papa, satu buat mama. Ngomong-ngomong dari tadi mama belum ngambil nasi ya. Iya. Makasih ya sayang jadi masakin iya, ya. Sama. Kita makan dulu. Ini bumbunya apa ini Mbak? Ini tadi yang asin. Yang asin. Kalau kurang asin mungkin bisa dicelupin lagi. Oke. Okay. Soalnya tadi langsungan kayak kayak yang minta kan dari tadi. Kalau ini lebih kerasa daging nih kalau ini. Masihnya ya di sini. Masih panas? Enggak. Oke. Wah, enak banget sih. Bapak mau nyoba baksonya deh, Mas. Oh iya, itu kemarin enggak ada ya? Enggak ada. Ini pedes nih. Ada cabenya. Wah, enak banget ini, Mas. Beneran deh. Ini, Mas.
pasti punya. Dari Papa Gals ini kali ya? Wah, ini enak banget sih. Jadi kalau misalnya kayak kita pesen kayak gini tuh, itu ada kayak side dish-nya kayak gini ya. Dan kita tuh juga sebenarnya bisa request. Bahasanya enak banget. Enak banget, sumpah. Ini enak banget. Pedesnya tuh kerasa tuh loh. Aku mau ngambil menunya nih guys. Jadi di sini tuh ada menu yang bisa kalian pesen ekstra nih. Ada jajangmyeon, ada ramyun, ramyun ya bacanya ya. Iya. Terus habis ada bibimbap, ada bibim nangmyeon, nengmyeon. Aku nggak tahu cara baca gimana. Bibim nengmyeon. Mari mas. Untuk ramyunnya boleh saya ganti? Mau diganti dulu? Iya. Boleh silakan mas. Oke. Lagi diganti dulu guys, alat panggangannya. Siap. Oke, okay. Makasih ya mas. Makasih. Terus di sini tuh juga ada namanya tuh Mul Nangmyeon Yetnal Bibimbap. Jujur papa asing banget kalau sama yang bawah ini. Mama juga. Kalau yang atas ini kan dia tuh kayak ramen gitu loh. Ada yang ramen goreng kayak mie goreng. Terus bawahnya tuh ada yang versi kuahnya. Nah ya itu udah, enak. Sabar nih, pengen disuapin. Oke, okay, kita sambil makan ya Teh ya. Karena ini baru ganti, kita langsung. Teh masih mau daging-dagingannya juga? Masih. Oke, kita ambil yang paling ujung nih. Itu pedas enggak ya? Kayaknya enggak sih, kayaknya sih. Tapi enggak tahu juga ini udah termarinasi atau belum nih. Coba boleh papa cimbunya, Mas. Coba ya. Kayaknya sih udah rada-rada asin ya? Kayaknya sih udah, itu udah dimarinasi semua sih harusnya. Dicoba dulu ya. Juga loh. Kamu mau nyoba yang cumi pedes? Tema udang. Oh udang, oke. Okay. Kayak yang ini kita kasih bumbu kali ya, kalau yang ini ya. Kayaknya nggak usah, nanti dicelup aja pas makan. Oh gitu. Oke, okay, aja. Tiga slice. Oh udangnya mau, boleh. Oke, okay, sambil makan baksonya dulu. Ini teh agak kesedap. Ini teh mau udangnya kita bakar dulu guys. Bakso buat istri tercinta. Baksonya enak banget. Enak banget, sumpah ya Allah. Papa mau udang juga? Boleh. Oke, okay, ini sayangku. Sudah habis baksonya. Wih, pedas dan enak sekali sih ini. Ngabur ini enak banget ya, Ma. Bener-bener enak itu. Tapi kalau enak, Mama boleh kok kalau mau nyerah sekarang? Oh, enggak dong. Karena saking enaknya, Mama jadi... Enggak bakal nyerah ini gitu. Ini enggak bakal nyerah, pastinya. Harus Papa yang kalah. Iya, aku kuat kok, guys. Bahkan kayaknya aku masih bisa satu gelombang lagi nih. Dua gelombang juga lagi juga boleh. 10 gelombang lagi. Bisa. Pokoknya target kita di sini ngabisin 5 kilo, Mak. Oke. Okay? Oke. Okay. Ini yang keluar, ini kayaknya tuh baru yang 100 gram semua nih. Oke. Okay? Oh, Teh mau makan. Mau makan juga? Ya. Oke. Okay. Udangnya masih belum matang, sayang. Masih dimasak, ya. Sayang ya. Oke. Okay. Nih, kita makan dagingnya. Papa coba ambil satu dulu ya. Boleh, udah matang kok. Udah sih. Mau daging yang itu juga? Mau nyoba juga? Oh enggak, yang itu aja. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi emang belum berbumbu sih ini, Ma. Loh, kan tadi mau bilang dicelupin. Lupa ya? Lupa, makanya papa pengen ngetes dulu. Oh, yang tanpa ini, tanpa bumbu. Oke, kalau gitu sekarang kita cobain dulu guys. Yang netes pakai bumbu. Rasanya kayak gimana? Kayak bumbu. Ini yang asin ya, sama bumbunya ya? Iya, yang asin. Asin, mungkin tambah sedikit. Saya nggak mau yang ini ya? Ya. Mau atau nggak yang ini? Daging yang itu. Oke. Oke. Ini papa kasih. Panas nggak, Pak? Kalau panas sih, ya. Ya panas. Panas pasti. Kita coba dulu guys. Pakai bumbu yang asin ditambah sedikit tauco. Tambah samyang ya. Gimana rasanya? Kalau mama prefer yang mana? Yang slice tipis atau yang tebel kayak gini? Keenakan. Enak banget. Keenakan ini. Kalau mama, suka dua-duanya. Soalnya yang tebel kayak gini tuh juga dagingnya tuh dia tuh nggak alot gitu loh. Iya benar, benar. Tadi papa juga coba, itu nggak alot sama sekali dan ini enaknya bukan main. Ini kayaknya udah mateng. Yang aku kasih saus samyang, kalau kata waiternya ya. Kalau misalnya salah ya, silahkan dikoreksi aku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah kenyang? Enggak. Waduh. Dagingnya aja mau? Enggak. Udah kenyang juga? Kalau enggak mau. Iya dah. Iya duduk yang baik aja, biar nggak jatuh ya. Kenapa? Enak banget. Enak banget ya Allah. Dikasih sausnya enak banget kan? Cocok banget sama si ininya, yang tauconya. Nih, mama masakin udangnya dulu. Ngawur sih, enak banget ya Allah. Nikmat mana yang kalian dustakan guys? Kalian harus cobain sih guys kesini. Sumpah bener, harus cobain dulu. Iya, kayaknya okay. Ini udangnya ini mau diambil alih ya semua. Boleh? Boleh, nggak masalah kalau Teh emang mau. Oke, ini daging yang
selanjutnya ini Papa Let kayaknya udah ada marinasinya deh. Mungkin tuh, iya, ya kan? Soalnya coklat ya. Dia udah berbumbu, jadi kayaknya dia udah ada rasanya, guys. Ini langsung Papa taruh sini ya, Maya? Boleh. Nih buat si udangnya Tea dulu. Ntar ya, nanti kita masak dulu. Itu kepalanya ya, kalau Tea nggak suka ya kepalanya ya. Bisa sebenarnya, tapi keras tapi balik lagi, Tea mau atau enggak? Kalau Mama dari dulu nggak suka ini kepala sama buntutnya. Tuh nggak suka? Keras soalnya. Emang, kalau Papa sih dulu kalau udang ya, udang itu Papa bisa makan semua. Cuma emang kalau bagian ini, ekornya sama kepala emang harus agak hati-hati. Iya, kelolotan. Bisa kelolotan. Mama tadi telurnya udah habis ya? Telurnya udah tadi satu. Oke, ini adalah asupan protein yang sangat melimpah guys, dan enak sekali. Saya udah gak sabar untuk makan si udangnya. Udangnya mama belum pernah coba nih. Ini Papa juga belum gak? Apa? Belum tadi. Saya minta bumbunya belakangan soalnya. Lebih suka bumbunya yang terakhir ya dimasakin Teh? Iya. Nyam-nyam. Udah siap nih, taruh sini dulu ya. Nih, kita masukin di bumbunya dulu. Kalau Teh paling suka yang apa sayang? Kalau Teh paling suka apa? Udang. Kan udangnya belum Teh coba. Iya, belum coba udangnya. Yang udah tanya coba apa? Daging tadi kan? Daging. Boleh, bentar ya tunggu dulu, masih panas sekali. Enak sekali sini telurnya. Tapi kalau mama tuh lebih suka yang dicelupin bumbu dulu baru dibakar, kalau mama? Sama, soalnya dia matang sama bumbunya. Iya, jadi lebih apa ya, lebih berasanya itu apa ya, bumbunya tuh lebih meresap gitu loh. Benar sekali guys, enak banget sini. Mantap. Kita cobain si timunnya. Ini Papa Ini timun ini ya kan? Ini timunnya tuh enak banget. Kalau menurut aku ya guys, bumbunya ini tuh enak banget. Kenapa? Karena pas gitu loh rasanya. Pas banget, enak. Gak kekecutan, pokoknya pas banget dan enak banget. Ini Mama, Papa kasih satu ya. Makasih sayang. Kalau yang tadi itu dagingnya kita masukin tuh dia masih plain, jadi harus kasih bumbu. Yang ini tuh kelihatan udah ada bumbunya. Oke. Dan penasaran nih, rasanya gimana nih? Ini Tea mau makan Tea juga. Udangnya dulu guys. Oke, barengan nih. Jadi panas? Panas nggak? Masih panas? Masih panas. Oke, kita taruh sini dulu kalau gitu. Biar nggak panas ya. Tunggu dulu ya. Yang ini juicy banget, Ma. Oh iya? Ini punya Mama. Enggak, itu punya Tea semua nggak kok. Kita coba dulu guys. Tea Mama? Itu dagingnya beda loh. Juicy banget, kan rasanya manis gitu ya. Ini cenderung ke manis, lebih manis dari yang di sini. Ini enak banget. Ini padahal tadi nggak pakai bumbu ya? Udah dimarinasi kan? Karena udah dimarinasi. Ini buat Mama? Makasih sayang. Makasih sayang. Oke, kita langsung beralih ke yang selanjutnya nih guys. Mungkin kita coba yang apa nih Ma? Yang cumi mungkin ya? Boleh. Oke, jadi biar kita ada variannya nih, kita ambil yang cumi dulu guys. Kita ambil cuminya guys, dan ini cuminya agak pedes. Jadi nggak tahu nih Teh berani nggak nyoba ini? Cumi. Ini Teh mau cobain udangnya nggak dulu berani, guys. Nggak berani, ya sudah. Enak. Buat kita aja. Katanya enak banget udangnya, Mama juga penasaran. Jadi Papa penasaran nih kalau yang cuminya ini pedesnya kayak gimana nih? Nasinya? Apakah dulu, pedesnya dia kayak kayak kimchi atau kayak gimana? Soalnya kalau Papa cium ya, Ma, baunya kayak asam manis gitu, coba. Iya gak sih? Kayak hampir sama ya sama si bumbu kimchinya ya. Mirip kayak sama bumbu kimchinya. Apakah ini kita harus masak dulu atau enggak? Aku enggak tahu nih. Coba aja dulu lah ya. Oke. Apa ini? Oh, timunnya. Enak banget sih timunnya ini. Boleh. Mau udangnya lagi? Boleh. Nasinya juga? Iya. Oke. Oke. Nasi terus udang. Enak banget ini, ya ampun. Enak banget guys. Nanti kita semua? Semua. Oke, ini sambil kita masak ya guys, kita bolak-balik dulu. Karena kalau masak tisu. Seafood emang agak ini ya, tricky ya Mah ya? Iya. Jangan sampai over. Apalagi ini ketutupan sama bumbu, jadi nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau misalkan kayak seafood sih, dia tuh lebih cepat matang sih. Lebih cepat matangnya ya? Oke. Kalau kalian sering nggak guys? Atau pernah nggak makan kayak ke tempat all you can eat kayak gitu? Kasih tau di komentar ya guys. Di sini sebenarnya ada minuman yang unik Mah. Apa tuh? Oh yang jahe. Yang jahe. Jatuh. Yang jahe campur sama kayu manis.
itu unik rasanya, tapi mungkin bukan taste gue sama BGM ya. Tapi kalau diminum sebenarnya asik, enak-enak juga gitu guys. Kemarin kan sempet ya datang ke sini sama keluarganya papa ya, Maya, sama papahnya papa, sama opa, sama opanya Thea. Itu salah satu yang favoritnya itu minuman jahe ya malahan. Ya mungkin karena sudah bawa bapak ya. Apa papa juga sementara juga kayak gitu, Ma? Mungkin. Gak apa-apa guys, makin tua itu proses. Tapi yang paling penting adalah aku semakin tua bersama dengan istri dan anakku. I love you sayangku. I love you. Mwah. 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 Udangnya habis Teh. Ya, dia habisin sama Teh udangnya. Katanya Teh enak banget tuh. Saya mau udang lagi? Udah. Udah kenyang? Oke. Teh makannya banyak banget loh. Ada nggak yang Teh pengen lagi dari sini? Tadi Teh bilang katanya pengen semangka. Oh, pengen semangka. Boleh, nanti kita pesankan semangkanya ya. Nah, ini papa coba dulu ya cuminya ya. Oke guys. Mama bakar cekernya boleh nggak? Boleh, boleh. Ini udah mulai yang pedes-pedes, boleh kita keluarin nih sekarang. Oke, sekarang ini kita mau bakar si cuminya. Cumi, siapa namanya? Ceker. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wah ini emang pedes nih, Ma. Pedes banget. Waduh. Wah. Ini kayaknya Mama suka banget deh. Kayaknya bakal suka sih Mama ini. Oke. Kita coba dulu habis ini. Kalau Mama tuh suka banget sama ceker. Apalagi yang pedes gitu ya. Iya. Teh tuh juga suka banget sama ceker. Tapi kalau pedes kayaknya Teh belum bisa sih. Kalau Teh bisa enggak makan pedes, sayang? Enggak mau. Enggak mau. Pedesnya itu sampai yang bikin gatal kepala tuh, Ma. Oke, Mama mau coba enak juga. Banget, ya Allah. Masih panas nih kayaknya. Ini Ma, papa ambil lagi ya cuminya ya. Ini dulu sebentar. Oh yaudah. Biar nggak panas dia. Papa ambil yang brodol-brodol dulu nih. Apa? Mama yang utuh itu ya nanti ya. Oke, makasih sayang. Mama yang kecil-kecil aja. Itu udah itu. Oh yaudah. Kenapa Teh? Teh mau ini. Tadi itu ada puding juga. Kemarin nggak ada kan ya? Ada puding dari kemarin. Oh ada ya dari kemarin. Ini mau. Apa? Boleh. Boleh. Tolong dipencet belnya itu bisa nggak? Oke, bisa pencet bel. Sekali aja. Ini. Sama jadah udah gak? Ini kita coba dulu sih cuminya guys. Wah mamanya enak banget. Pedes banget. Mas boleh taruh diambilkan semangka? Boleh? Boleh? 3 pieces sama pudingnya mungkin 3 pieces juga. Oke, terima kasih mas. Boleh, terima kasih ya mas. Dagingnya ada tambahan? Nanti kalau kami mau. Boleh habis ini. Baik, makasih mas. Pedes banget ya yang ini ya. Tapi enak. Enak banget sih. Itu? Mama nggak sabar makan si cekernya. Tapi cekernya tuh dia bentuknya kecil gitu ya, lucu ya. Jadi dia udah di file gitu loh. Oh, itu udah di file. Ya. Oh. Wah. Nih, ceker. Itu? Ceker. Berasa makan cumi merton gitu ya. Pedes banget, tapi enak banget. Wendes tenan. Kalau kata Mama gimana? Apa? Wenak enemen. Wenak epol. Wenak epol. Udah ya. Nah ini mumtaz. Bumbu loh yang jadinya. Duduk yang baik biar nggak jatuh. Udah coba cekernya. Ini baru mau nyoba cekernya. Kita coba bareng-bareng ya, Ma ya. Ya, kita coba bareng-bareng cekernya. 2 1. Oke. Kita coba yang selanjutnya. Ini kita habis melalui perjalanan yang pedes ya, Ma. Kita bakal balik ke daging lagi dulu nih, guys. Silakan. Ya, tadi katanya mau diganti dulu ya. Oh iya. Boleh. Ini mau diganti dulu. Jadi kita masih menunggu, guys. Saya mau makan semangka dulu. Dan ini kalau dagingnya ini kayaknya udah ada bumbunya ya, Ma, ya ini ya. Kayaknya udah sih itu. Ini dia bumbunya kayak bawang ya? Kayak bawang sama pepper gitu ya, lada hitam gitu ya. Ya Allah. Enak banget sumpah cekirnya ya. The best enggak, Ma? Enak banget sih. Terbaik. Boleh tolong minum, sayang? Boleh. Aku ngambil minum dulu ya, guys.
Cekernya untuk ronde kedua udah dateng guys. Terus sekarang kita bakal masak dulu lagi perdagingan supaya menetralkan rasa pedas ini. Rasa pedas yang ada di dalam mulut kita. Ini yang lapisan paling atas ini kayaknya yang paling berbumbu nih mas. Kayaknya enak diginiin deh pak. Oh dibalik itu loh, dicampurin gitu? Dicampurin gitu, ya gak sih? Salah dari tadi. Tuh kan bawahnya soalnya gak ada ininya. Maaf, langsung gitu ya bapak. Gak apa-apa, yuk kita tempel-tempelin. Oke. Kalau yang ini tuh dagingnya dia lebih lebar gitu ya, lebih besar juga. Agak lebih tebel. Dan lebih berlemak. Yang oh iya, lebih berlemak juga. Mama masih kepedesan. Sama. Tapi mama pengen makan bakwannya deh, Mas. Mama mau? Mau, mau. Ini, silahkan. Bentar. Bentuknya kayak hati. I love you. Eh, mau bakwannya? Enggak. Oke. Okay. Oke, okay. Kita cobain dulu, guys, bakwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan, tapi enak karena tepungnya dia tipis, jadi tapi nggak terlalu tipis, jadi masih bisa menikmati ininya. Lembutnya, lembut adonannya, tapi dia kriuk gitu. Enak banget sih. Terus yang paling mama suka, karena dia banyak banget daun bawangnya. Jadinya wangi ya. Oke, dagingnya yang pertama sudah matang mama. Rotasinya dulu ya. Kak nanti mama mau. Ini perkepalaan udang, papa pindah dulu di sini. Kalau untuk telurnya sih, kayaknya terakhir banget deh papa telurnya. Iya, mama juga terakhir untuk telurnya. Lebih ke dagingnya sih kalau aku guys. Jadi. Oke, kita masak lagi. Kita balik ke yang ini ya. Oh, mama sudah mulai kenyang. Sudah mulai kenyang? Iya, tapi kita tidak boleh kalah. Biar papa bisa ini bersih-bersih rumah selama 1 bulan penuh. Oke. Okay? Enggak sih. Tantangan diterima. Enggak sih, yakin siapa yang menang sih. Oh, enggak dong. Mama yang menang. Bapak ambil ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran nih, yang ini rasanya kayak gimana nih? Mama lanjut masak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Masih panas banget emang. Ini enak. Enak banget. Ini gurih. Gurih banget. Bener rasa bawang gitu enggak? Kalau rasa bawang banget, enggak tahu ya, Bapak ya. Kalau yang ini dia rasanya gurih banget. Kalau favorit papa sejauh ini mana? Kalau perdagingan, ini favorit papa. Yang ini kenapa? Karena mungkin lemaknya banyak ya, jadinya di mulut rasanya juicy banget. Terus dia tuh bumbunya juga gurih banget, jadi dia enak banget. Terus kalau yang selain itu misalnya kayak tadi ada ceker, cumi, udang. Udang kan saya nggak nyoba ya? Iya, udang nggak nyoba tadi. Tapi kemungkinan besar kalau udang kan berarti dicelupin ke bumbu yang ini, jadi udah nggak asing rasanya. Tapi kalau balik ke ceker sama ke cumi, kalau pedes sih pedes cekernya ya? Pedes ceker. Cuminya itu dia lebih lembut. Pedesnya lebih kecil dan lebih lembut. Tapi mungkin kalau suruh milih ceker sih kayaknya. Ceker. Padahal papa biasanya agak kurang suka ceker. Tapi ini cekernya emang bener-bener enak sih. Cekernya enak banget guys. Aku sebagai seseorang yang gak begitu suka makan ceker bisa suka makan ceker kali ini. Karena kalau aku ya kalau makan ceker gitu ya mah papa itu males repotnya gitu loh makan tulangnya itu. Iya sih, walaupun yang ini ya apa namanya yang dia tuh gak alot gitu loh. Dia juga biasanya gitu juga. Agak mager ya. Tetap papa mager ya. Tapi kalau langsung hap kayak gini suka? Suka banget lah. Iya dong. Apalagi bumbunya enak banget ya. Wah, ngawur ini. Pedesnya itu loh, mantep. Mumtaz. Mumtaz itu artinya apa sih? Nggak tahu. Enak mungkin ya? Mungkin kayak endes gitu kali ya. Atau bahasa Arab mungkin itu? Nggak tahu, mungkin. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Silakan editor yang tahu. Abang Bohan dimasukin ya ke video ini ya, Mumtaz itu apa ya? Kita ambil satu ya. Oke, nih udah matang semuanya guys. Oke, sebentar mana lagi? Nih mau masak yang mana lagi? Daging yang mana kayaknya mah yang ujung. Oke, kita masak dulu. Ini apa ya? Beda ya tadi ya? Beda sama yang tadi. Kita masak dulu guys. Dagingnya ini tuh lebih tebel loh. Terus dia udah kemarinasi juga. Wih, ada bunyinya. Itu yang dari sini. Itu dari situ? Oke. Itu bunyi. Ini loh. Minyaknya. Ada masakan barunya kah di situ? Enggak, minyaknya yang dia ini. Meletus-meletus gitu ya. Oh, jadi dia nih udah dikerat-kerat gitu loh yang ini dagingnya. Tuh, lihat. Enggak sabar. Kita coba
cobain dagingnya tadi dulu guys. Udah tempat cobain. Pakai sendok udah, pakai sumpit udah bingung soalnya karena masih dari gigit. Saya lagi makan puding, menikmati pudingnya. Kita cobain dagingnya dulu. Cobain dulu. Enak pak? Enak banget. Enak kan? Lemaknya tuh loh. Gurih banget. Terus bumbunya tuh manis. Tapi gurih, ya kan? Tapi gurih. Terus habis itu meleleh di mulut. Iya benar. Udah, itu buat mama ya? Atau satu lagi deh, bawa mel deh. Enak pol. Kayak apa sih? Kayak umami itu ya sebutannya ya? Enak banget sih ini, ya Allah. Iya, ini favorit mama. Daging terenak yang ini ya. Ini tuh kayak ibaratnya dagingnya ini ibarat kayak versi upgrade-nya dari yang slice kecil-kecil itu ya. Yeah. Itu kan juga udah enak banget tuh. Jadi kalau misalnya kayak kalian pesen yang regular aja itu udah worth it banget guys. Iya yeah, itu udah enak banget. Cuma kalau kalian pengen menjelajah rasa lebih lagi, kalian bisa pesen yang premium karena ini tuh bumbunya beda. Betul. Ini di premium atau di magal ya? Ini di premium atau di magal? Kayaknya magal deh. Oh gitu. Di magal ya. Nah berarti kalian bisa naik satu tingkat lagi ya? Satu tingkat. Jadi kan reguler, magal, premium. Oke, okay, boleh tolong kuncinya ya? Karena ini dagingnya satu, kita bagi dulu. Nanti kalau kita mau lagi, dagingnya lagi. Puding boleh. Iya boleh sayang. Boleh buat ya semua juga boleh kalau mau. Iya. Wah enak banget sih dagingnya ini tuh jusnya. Mama potongnya. Boleh. Saya mau suapin mama. Iya mau puding. Nih mau coba. Makasih sayang. Oke. Itu mama teh mau suapin mama tuh. Oke mama sini. Oke, makasih deh. Teh mau nyobain mama juga? Oke. Di ini ditusuknya sampai dalam. Dari atas. Nah, gitu. Dari sini menuju ke papa. Bismillah. Pudingnya enak banget terus dia tuh lembut. Tapi ini loh manisnya tuh pas karena dia tuh nggak kemanisan kan kalau biasanya puding tuh manis banget gitu ya. Ini enak banget ya Allah. Ya Allah enak banget. Ini tuh enak banget. Dari sekian banyak all you can eat yang udah pernah kita jelajahi ini yang paling enak guys. Enak. Wah, ini baru nyobain dagingnya. Wah, enak banget. Mama lagi makan daging, nanti lagi ya. Makasih, teh makan dulu aja. Ini kita cobain dulu dagingnya, tapi kayaknya panas banget nih. Mungkin masih berasa panas nggak nih? Enggak? Enggak, pas. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia manis rasanya ya, kalau ini ya. Tapi, teksturnya. Bisa seenak dan selembut ini tuh. Enak banget rasanya. Ngawur tuh. Oke. Sejauh ini nggak ada yang mengecewakan sama sekali guys. Kita ambil lagi. Dagingnya.